membahas tentang penetapan pimpinan sementara DPRD Papua Barat, maaf, DPRD Kabupaten Malabar, Nasional Demokrat. 7. Surat keputusan dewan pimpinan wilayah Partai Keadilan Sejahtera nomor 02 garing SK garing DH garing 01 garing PKS garing PK 9/2019 tentang penetapan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Malabar dari Partai PKS. Sebagaimana ketentuan dimaksud pada angka 1 tersebut di atas, maka kami umumkan bahwa pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malabar jabatan 2019-2024 sebagai berikut. Ketua FM Indo SIP MN. 2. Wakil Ketua Yusuf Mahasiswa Esos berasal dari Partai Keadilan Sejahtera. 3. Tugas dan tanggung jawab pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan adalah 1. Memimpin rapat DPRD PK. 2. Memfasilitasi pembentukan fraksi. 3. Memfasilitasi penyusunan peraturan tata tertib DPRD Malabar. Dan 4. Proses penetapan pimpinan DPRD PK dan DPRD. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan atas perhatian kami mengucapkan terima kasih. Manuari 29 Oktober 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretaris dan Mahasiswa SPMC. Demikian. Di tempat yang telah disediakan. Palu kepada pimpinan yang sementara tahun 2019-2004 kepada kami serangan. Palu sidang saya terima untuk melanjutkan pimpinan selanjutnya. Kepada yang terhormat para pimpinan dan anggota Dewan masa jabatan tahun 2014-2019 disilakan menempati tempat yang telah disediakan dan kepada yang duduk kembali. Istimewa DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak, saya terima. Sambutan pimpinan sementara. Sambutan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak dalam rangka rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak masa jabatan 2019-2024. Sambutan Bupati Pegunungan Arfak. Shalom. 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 Nama jati. Shalom. Nama jati. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat
terhormat Gubernur Papua Barat, yang terhormat Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, yang terhormat para pejabat di lingkungan Provinsi Papua Barat, yang terhormat unsur pimpinan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, yang terhormat Komandan Kesatuan TNI Polri Kabupaten Pegunungan Arfak, yang terhormat mantan pimpinan anggota DPRD Pegunungan Arfak, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak, yang terhormat para kepala dinas, kepala badan, pimpinan bank serta instansi pers, yang terhormat para asisten, staf khusus, kepala bagian, kepala kantor, para kepala distrik, kepala kampung, sekabupaten Pegunungan Arfak, yang terhormat ketua dan anggota KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, yang terhormat ketua Panwaslu Pemilihan Umum beserta anggota, yang terhormat pimpinan partai politik, yang terhormat ketua tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Kabupaten Pegunungan Arfak, yang terhormat ketua organisasi sosial kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dan para undangan serta rekan-rekan pers yang kami hormati. Mengawali sambutan saya ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahannya sehingga kita dapat hadir dalam acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak masa jabatan 2019-2024 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak masa jabatan 2014-2019. Momen seperti ini merupakan peristiwa politik yang memberikan makna dan mengandung nilai-nilai sejarah bagi pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak karena hal-hal ini. Satu, merupakan awal dari pelaksanaan tugas anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak hasil pemilu legislatif 2019. Dua, merupakan akhir masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak yang lama hasil pemilu legislatif 2014. Sidang Dewan yang terhormat, tidaklah berlebih yang kalau saya menilai bahwa peristiwa yang berbahagia ini merupakan awal dari saudara-saudara sebagai anggota wakil-wakil rakyat yang terhimpun dalam lembaga DPRD harus mampu berkiprah dalam gerak kerja yang serasi dan terpadu dengan kepala daerah beserta segenap jajaran pemerintah daerah baik bidang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan dalam koridor otonomi khusus bagi orang asli Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam kedudukannya kedua lembaga tersebut, baik legislatif dan eksekutif, dalam pemerintahan Kabupaten Pegunungan Arfak
telah berusaha dengan maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Namun tanpa partisipasi dari seluruh komponen masyarakat lainnya, seperti LSM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan gereja, serta seluruh masyarakat lainnya, hal tersebut tidak akan pernah terwujud. Oleh karenanya, untuk masyarakat masa mendatang, saya mengajak segenap komponen masyarakat Kabupaten Pemurapa untuk membantu suatu komunikasi yang teratur dan mengimplementasikannya secara konkret dalam membicarakan segala permasalahan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan meningkatkan rasa kebersamaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat ini, dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, hal ini sangat diperlukan adalah rasa kebersamaan yang tinggi, semangat persatuan dan kesatuan yang kental, gotong royong merajut masa depan. Kenyataan tidak dapat hanya dilaksanakan oleh satu atau berapa komponen bangsa jasa, tetapi harus mengikut sertakan komponen-komponen lainnya. Hadirin yang berbahagia, anggota DPRD adalah utusan dari partai politik yang berbeda, tetapi satu dalam tujuan, yaitu menjembatani aspirasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang terhimpun dalam lembaga legislatif daerah. Perbedaan yang ada hendaknya jangan menjadi kendala, tetapi sebaliknya kita himpun menjadi satu kekuatan yang bisa mengerahkan semangat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan daerah yang kita cintai ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Pemurapa yang selalu menjaga kesatuan persatuan, sehingga suksesnya pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 sudah sidang dewan yang terhormat. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara rapat paripurna istimewa dalam rangka sumpah janji anggota DPRD Pegunungan Arfak hasil pemilu 2019 yang telah menjadwalkan agenda rapat paripurna istimewa DPRD Pegunungan Arfak pada hari ini. Selanjutnya, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 atas segala yang dicurahkan untuk membangun Kabupaten Pemurapa dalam segala aspek kehidupan. Maka dengan purna bakti saudara-saudara pada hari ini, hendak bukanlah berarti tugas dan pengabdian saudara-saudara telah selesai. Namun kami masih sangat mengharapkan partisipasinya dalam mengisi pembangunan bagi daerah Kabupaten Pemurapa yang kita cintai ini.
Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengharapkan semoga kita semua dapat bekerja sama dan menjadi sebuah tim yang baik guna menjalankan berbagai amanah rakyat yang kita terima untuk dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pribadi dan sebagai pimpinan sementara, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2019 dan selamat merayakan HUT PKI di Tanah Papua yang ke-63 tahun. Dan tak kami mengucapkan selamat datang Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo di Kabupaten Pegunungan Harapan, Provinsi Papua Barat. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Pegunungan Harapan dari dua dapil yang telah memberikan kepercayaan dan memilih 20 orang anggota yang terdiri dari 11 orang incumbent dan 9 orang baru dipilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pegunungan. Sekian, selamat siang dan salam sejahtera. Pulau 29 Oktober tahun 2019, Ketua Sementara FNO SPFN tertanggal. Sambutan Bupati Pegunungan Arfak. Rakyat dapat wakil rakyat di 10 distrik dan 196 kampung ini dapat bekerja dengan baik, yaitu dapat menampung aspirasi masyarakat dan selanjutnya menyalurkan aspirasi tersebut kepada pihak pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja. Saya juga mengimbau kepada para wakil rakyat Pegunungan Arfak agar tetap solid bersatu dalam satu komando, agar apa yang menjadi cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, aman, sejahtera, mandiri, adil, dan merata dapat terlaksana dengan baik. Mari kita bersatu membangun masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak yang lebih baik lagi dengan berdasar pada pedoman Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, sehingga kita selaku pemangku kebijakan dapat bekerja demi kepentingan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak, karena kita adalah pelayan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, yang baik ini selaku pimpinan daerah bersama segenap jajaran pemerintah, saya menyampaikan apresiasi kepada pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, atas kerja kerasnya dalam menyukseskan pemilu anggota DPR Kabupaten Pegunungan Arfak yang pertama kali untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Mari tepuk tangan untuk Pak Bulu dan Bawaslu dan juga Kapolres Merupadi Bapak Dandi atas kerjasamanya untuk menyukseskan pemilihan legislatif yang pertama kali untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Yang lain menganggap bahwa PKP itu rawan satu dan tidak aman dan tidak nyaman, pasti gangguan ketimas dan gangguan-gangguan yang lain pasti terganggu. Tetapi hari ini boleh kita menyaksikan pelantikannya di hari ini. Mari kita tangan pemilu legislatif yang pertama kali untuk Kabupaten Pegunungan Arfak yang kita selenggarakan sendiri, dan hari ini kita boleh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita boleh menyaksikan hasilnya
Ada, ya. 20 anggota DPR Kabupaten Manapa boleh dilaksanakan pelantikan dan juga sumpah jadi jabatannya dengan baik. Kepada pemerintah, kami juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang telah melantik seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manapa. Selanjutnya, saya ucapkan selamat pada seluruh anggota Dewan Kabupaten Manapa. Selamat mengemban tugas pengabdian sebagai wakil rakyat dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan menuntun saudara-saudara sekalian dalam tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan juga abdi masyarakat. Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD periode tahun 2014-2019. Terima kasih atas jasa-jasa dan juga pengabdiannya bagi masyarakat di Kabupaten Pegunungan Harapan. Saya kembali keluarga dan juga masyarakat tidak membalas satu apapun kepada bapak-bapak, ibu, anggota Dewan yang terhormat masa periode 2014-2019. Tapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas jasa baik kepada bapak ibu anggota Dewan yang terhormat sekalian. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya juga menyampaikan kepada pimpinan sementara agar segera menyusun tata tertib DPRD yang akan mengatur tentang alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manapa, mulai dari pimpinan definitif dan juga fraksi komisi, supaya dipercepat untuk pelantikan ini. Karena ini satu bulan ya, untuk November sudah semakin dekat untuk pembahasan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manapa tahun anggaran 2020. Ini sangat ya, kami mengharapkan kepada pimpinan sementara dan juga seluruh anggota Dewan yang terhormat yang baru saja kita menyaksikan sumpah janjinya agar bisa dipercepat. Kalau tidak melewati bulan November ini, maka konsekuensinya kita akan keluarkan ya, peraturan Bupati di Manapa, maka anggaran yang baru masuk di tahun 2020 akan dikurangi dan daun juga akan dikurangi. Untuk itu sekali lagi saya mengharapkan kepada pimpinan sementara dan seluruh anggota Dewan yang terhormat yang baru saja dilantik agar proses ya, alat-alat kelengkapan DPR termasuk dalamnya pimpinan DPR yang tinggi segera terbentuk supaya kita bisa membahas ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Karena besar harapan saya APBD tahun 2020 akan besar. Buktinya kemarin Bapak Presiden Republik Indonesia sudah bertanda berkunjung ke Kabupaten Manapa. Ini kemudian APBD Kabupaten Manapa lagi tidak lagi di bawah ya, atau 880 miliar saja, tetapi bisa naik sampai 1 triliun dan 2 triliun ke depan. Jadi kita membantu ya. Pertama infrastruktur ya, jalan 139 km mulai dari Merapi naik ke Minyakbo sampai ke Hulong, Agi yang tidak sampai ke Merupat Selatan, kita akan menikmati jalan yang mulus, jembatan yang baik, dengan demikian perekonomian di daerah Pega bahkan maju dan masyarakat akan merasakan dampak positif dari apa yang kita cita-citakan dan harapkan bersama ya. Untuk itu ya, tidak bisa kita bisa keluarkan peraturan bupati karena itu akan merugikan daerah, merugikan masyarakat. Saya berharap kita harus bahas secara normatif supaya apa yang kita harapkan, apa yang presiden jadikan kepada kita, itu semua akan melalui dana alokasi khusus DAK atau BAK, karena itu harus wajib ya. Untuk itu sekali lagi saya berharap kepada pimpinan sementara dan seluruh anggota Dewan yang terhormat akan percepat ini supaya kita tidak merugi, karena presiden sendiri sudah
2 tahun ke depan, ketiga tahun ke depan akan membantu untuk memperbaiki infrastruktur, ya, yaitu jalan, jembatan, dan juga bandara dan semua sarana prasarana pemerintahan yang lainnya. Untuk itu mari kita kerjasama yang baik, kita sama-sama sukseskan. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan sekali lagi atas nama pribadi, keluarga, pemerintah, dan masyarakat Kabupaten Gunung Rapa mengucapkan selamat menjalankan tugas bagi 20 anggota DPR Kabupaten Gunung Rapa periode tahun 2019 tahun 2020. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati menyertai tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, secara khusus kepada pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Gunung Rapa. Sekian, terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai. Perangkat eselon 3 A, B, dan eselon 4.